Tindak kejahatan di Tulungagung, Jawa Timur mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2022 terjadi 681 tindak kriminal berbagai kasus. Sepanjang tahun 2022 ini, angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Tulungagung, Jawa Timur mengalami peningkatan 25% dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2021 tercatat 543 kasus, tahun 2022 meningkat menjadi 681 kasus. Kapolres Tulungagung, AKBP Eko Hartanto, mengatakan ratusan kasus tersebut didominasi perkara pencurian dan penipuan. Sementara beberapa kasus menonjol di tahun 2022 yang berhasil diungkap, diantaranya dua kasus KDRT dengan korban meninggal, kasus perkosaan korban kecelakaan, dan penemuan jasad bayi di kantor Dispendikpora. Selain peningkatan angka kriminalitas, kasus peredaran narkoba juga meningkat. Di tahun 2021, pengungkapan kasus yang dilakukan Satres Narkoba Polres Tulungagung 140 kasus, dan di tahun 2022 meningkat menjadi 180 kasus. Upaya-upaya yang baik itu yang sifatnya preemptif ataupun preventif, razia.